Saya Muhammad Adi bin Hashim. Saya Muhammad Aslam Husaini bin Muhammad Safwan. Saya Musbira binti Haji Abdul Aziz. Dari Universiti Malaysia Kelantan. Dari Universiti Malaysia Kelantan. Kami sedang menjalankan pelatihan tugasan dalam subjek Tamadun Islam Asia Tenggara. Subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tenggara. Kami menjalankan kajian yang bertajuk Sejauh manakah pelajar UN tentang Islamofobia. Islamofobia. Ini soalan yang kami kemukakan. Antaranya ialah, Islamofobia ni sebenarnya persepsi negatif yang terkini akibat daripada fobia terhadap Islam dalam berbagai aspek lah, seperti budaya Islam itu sendiri, nilai-nilai. Contohnya macam golongan tabligh ni merupakan golongan pendakwah yang berdakwah dari satu tempat ke satu tempat dalam masa yang lama. Kebanyakan golongan tabligh ni dia akan meninggalkan anak-anak, isteri, keluarga dia untuk berdakwah secara lama. Dari situ mungkin pandangan orang-orang bukan Islam ni terhadap golongan tabligh ni, pandangan dia serong lah, macam dia ingin mendakwah ke orang lain, tetapi dalam masa yang sama dia membiarkan anak-anak dan keluarganya terbiar. Macam itulah kepada saya. Kalau saya, Islamofobia tu adalah satu masyarakat dia tidak menerima segala adat ataupun perkara yang dilakukan oleh orang Islam. Dia akan tolak betul-betul, dia akan anti dengan orang Islam. Lepas tu dia tak sukalah. Kebanyakan ni dekat negara-negara Eropah, kat Amerika, dia orang memang tidak suka akan Islam itu. Sebab dia orang akan fikir Islam itu adalah agama yang teroris, agama yang suka menolak lah, macam berperang gitu lah. Itulah apa yang saya tahu tentang Islamofobia. Tak pernah dengar pun. Orang bukan Islam dia anggap agama Islam ni sebagai pengganas, sebab dia tak tahu agama Islam ni macam mana kan. Dia orang tu bukan Islam, macam mana dia tak tahu, dia tak mendalami pun Islam ni macam mana. So dia anggap begitu, itulah pengganas. Sebab ada banyak faktor nampak orang Islam ni ganas, padahal tak pun, dia tak faham kan. Pandangan saya terhadap Islam ialah macam, untuk saya believe semua agama sama. Beliefnya macam semua agama kena ada buat baik, dapat baik, same. So I rasa Islam pun sama. So I tak adalah apa-apa pandangan yang nampak je orang Islam macam takut ke, takut dengan dia punya yang kena boom semua tu. I tak takut lah, I just like accept je. Tak, pandangannya macam tak worry lah. Saya rasa setiap agama dia ialah agama yang guide orang untuk jadi orang yang baik. So saya rasa ada orang yang ada pandangan ekstrim terhadap agama Islam, tapi saya rasa Islam itu okey. Tidak, sebab saya pun sendiri ada banyak kawan Muslim dan kawan-kawan saya pun banyak berkawan dengan orang Muslim dan berbaik. Saya pernah ada kawan yang mengalami Islamofobia ni, and dia seorang yang beragama Islam juga. Dia ni, even though dia awalnya dia memang Islam, dia macam perasaannya diri dia macam terasa diri ni jenis yang lembut, cara bercakap pun lembut kan. Jadi orang Islam sendiri yang kutuk dia. Jadi dia buat macam agama Islam ni rasa macam benda yang terkutuk lah, bukan benda yang bernilai yang baik. Jadi time tu dia punya Islamofobia tu makin naik.
rasa saya selesa masa berkawan dengan orang Islam sebab kita boleh fahami antara kita satu sama lain, sebab walaupun kita budaya dan kita punya agama dah sama, saya rasa kita boleh menghormati lah. Kita kena toleransi masa kita ada konflik.